Melansir laman edukasi sains antariksa 8, Sirius atau Alpha Canis Majoris merupakan bintang paling terang di seluruh langit malam. Nama Sirius berasal dari bahasa Yunani, Sirius, yang bermakna berkilauan. Bintang ini merupakan bintang utama yang terletak di konstelasi Canis Major atau anjing besar. Orang-orang zaman dahulu menggunakan bintang sebagai penanda waktu tertentu, penunjuk arah, atau lainnya. Sirius ini merupakan salah satu bintang paling penting bagi peradaban Mesir kuno dan Jazirah Arab karena digunakan untuk menandai banjir tahunan di Sungai Nil. Bintang ini bahkan diabadikan dalam Al-Quran Surat An-Najm atau bintang sebagai Asisira yang kemudian diserap ke dalam bahasa Latin Ascere sebagai nama alternatif dari Sirius. Kecermelangan visual gabungannya sebesar -1,46. Sirius tadinya merupakan bintang biru berganda atau Sirius A dan B. Lalu salah satunya telah berevolusi terlebih dahulu menjadi raksasa merah sebelum akhirnya meluruh menjadi bintang kate putih. Sirius A memiliki kecerahan visual -1,47 dan termasuk ke dalam kelas spektrum A1P yang menandakan bintang ini berada di deret utama atau kelas 5 dan termasuk bintang tipe A1. Sementara itu, Sirius B merupakan kecemerlangan visual +8,44 dan termasuk ke dalam kelas spektrum DA2 yang menandakan bintang ini merupakan bintang kate putih. Sirius berjarak 8,6 tahun cahaya atau satuan panjang yang digunakan untuk menyatakan jarak astronomis dengan ukuran masing-masing Sirius A dan B sebesar 1,7 dan 1/120 kali matahari. Bintang ini terletak di selatan ekuator langit dengan koordinat 6 jam 40 menit 0,892 detik. Terdapat beberapa faktor mempengaruhi terang redupnya satu bintang. Yang pertama, bintang-bintang tersebut berjarak relatif lebih dekat terhadap bumi sehingga tampak lebih terang. Sebaliknya, jika jaraknya jauh, maka tampaknya lebih redup. Yang kedua, bintang-bintang tersebut sangat panas dan masif sehingga tampak lebih terang. Yang ketiga, bintang-bintang tersebut sudah menua karena kehabisan bahan bakar sehingga bintang meredup. Para astronom mengelompokkan bintang ke dalam kelompok yang disebut sebagai kelas spektrum. Kelas spektrum dapat dikelompokkan berdasarkan suhu efektif suatu bintang. Untuk mengetahui seberapa tua suatu bintang, tidak lihat semata-mata dari melihat bintang tersebut, tetapi dengan mengetahui kecerlangan suatu bintang.